Video kali ini saya akan mereview BB Cream Pixi. Ini saya pilih yang warnanya yang big, yang kayaknya ini nude ya hasilnya bikin. Nah ini mengandung SPF 30 NPA plus. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, yang penting taunya SPF itu berarti apa namanya, kuat kalau dipakai siang hari. Tapi ini ada perhatiannya, ketika pemakaian jika iritasi, hindarkan produk dari panas dan sinar matahari langsung, jangan terpapar sinar matahari terlalu lama. Gitu, akhirnya kebakar mungkin ya. Ya ini isinya 15 mili, ini produksinya. Oke, langsung aja kita buka. Ini saya beli harganya 14.000 di online, karena di daerah saya juga nggak ada ini. Ini kayak ini mood ya, ukurannya gini. Oke, langsung aja kita buka. Nah ini seperti ini, ini kelihatan ya. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke wajah. Isinya imut sekali, sampai kalau diginikan kebanyakan anginnya ketimbang isinya, karena memang 15 mili. Enak ya aromanya, nggak bikin mual. Pengaplikasiannya juga langsung cocok di kulit saya. Cara hasilnya seperti ini, nggak terlalu apa ya, tidak terlalu menor, tapi menurut saya ini bakalan tidak terlalu tahan lama. Mungkin kira-kira hanya 6 jam, kecuali mungkin kalau ditebeli dengan bedaknya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak jauh beda dengan kulit yang apa namanya, yang kulit warnanya coklat, jadinya ya seperti ini, nggak terlalu menonjolkan apa memakai BB cream. Rasanya sih enteng di wajah, nggak terlalu berat dan juga nggak buat pusing. Soalnya biasanya kalau pakai yang mereka lain juga ada yang BB cream buat apa namanya, ketika dicium aromanya buat pusing. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya.